Kita lihat guys, video pertama viral apa hari ini. Welcome to stopan terlama sedunia, Soekarno-Hatta Bandung bisa ngapain aja. Lah, 483 detik guys. Jajan, silaturahmi dulu. Lurusin kaki sambil pakai jas hujan. Konten, ya lama sekali. Ngamen bisa satu album, ya bisa buat lagu sekalian rekaman di sini nih. Ditinggal kerimbat dulu ke salon kayaknya bisa-bisa sekalian kerimbat tidur-tiduran dulu. Sedah ditinggal umroh PP juga belum kelar nih, iyalah. Polisi terdakwa Kanjuruhan divonis bebas karena gas air mata Kanjuruhan tertiup angin. Wah, ini angin ini terjadi tersangkanya ini. Anginnya tersangka sebenarnya. Iya bang, ini anginnya ini yang salah ini. DPO ini anginnya ini. Jadi kalau saya ngelempar golok ke langit terus nancap ke layar orang, itu bisa bebas juga kak, karena tertiup angin. Iya angin lah bang. Angin ini yang salah. Kabarnya angin sedang dalam pengejaran oleh tim. Perasaan senang yang bantu event beli pay susu asli langsung terbang ke Bali. Wah, ini sangat keren ini ya, disuruh beli pay ke Bali. Kasih uang 2 juta guys. Nah, langsung ini langsung gercep ini berangkat langsung ya. Kuliah tiba-tiba disuruh ke Bali untuk beli kue pie guys. Nah, ini ya. Hanya beli kue pie ke Bali. Kita lihat komentar netizen guys. Ayo bang, beli air zam-zam langsung dari negara asalnya. Boleh juga ini, beli satu drum bang. Videonya niru Mr. Beast yang nyuruh orang terbang ke luar negeri demi beli roti. Wah keren sih tapi kontennya ya. Kameramen selalu mengintai, ya nggak apa-apa lah. Itu kan meskipun konten tapi dia kan juga harus mengeluarkan biaya yang besar ya guys ya, 2 juta. Belum pesawat PP berapa, paling nggak 4 juta lah. Ya oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.